Jadi lihat teman-teman udah di proses penyemraman. Nanti kita lihat apakah lampu LED dari barak sama pemasangnya yaitu barak kemarin apakah bisa ditangguhkan. Kita lihat nanti apakah lampu LED bak dari lentera padi berskala itu hidup atau tidak setelah disiram oleh air. Bisa dilihat itu. Oke. Nanti kita coba setelah proses pencucian selesai, kita coba apakah lampu LED dari bak berskala ini masih hidup atau tidak. Kita coba nanti, oke?
Oke, bisa dilihat teman-teman. Oke, ini lampu LED dari lentera di Peskala. Sudah dibasahi oleh air. Nanti kita coba apakah masih hidup. Bisa dilihat ya, itu basah. Jadi masih nyuci. Sehat ya. Oke. Proses pencucian ini butuh kurang lebih 5 orang. Biar kinclong, biar glowing. Aduh, disiram. Disiram, aduh. Iya, leka urip ini. Teman-teman, kita sudah sampai di garasi dan alhasil habis kita tadi nyuci dan sampai garasi kita ke jalan resiko. Oke, sekarang musim hujan resiko dan nah, seperti ini. Oke, ini kita lihat tadi kan udah dicopot, udah dibasahin. Nah sekarang ini lampunya kena hujan, apakah masih hidup? Yuk kita coba dulu. Oke. Yuk kita coba dulu. Nah, ini kesetannya. Oke. Oke, bisa dilihat ya, masih hidup semua. Oke, jadi terbukti lampu LED dari Barak Malang kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Yuk kita lihat di sisi sebelah sana. Oke, itu semua ya. Oke. Oke, untuk teman-teman sekian video kali ini. Untuk saran konten apa yang kalian penasaran dari Lentera Abadi Peskala, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.